Nah, boleh, Pak. Makanya kalian sama ini buat contoh aja. Ya. Simpan kertas buat tanda silang. Oh, laju reaksi. Awal diukur suhu natrium tiosulfatnya. Yang diukur hanya tiosulfat. HCl tidak diukur. Ukur suhu natrium tiosulfat saja. Diukur suhunya. Setelah itu, ambil 10 ml menggunakan gula suhu. Gula suhu. Gula suhu. Gula suhu. Sudah ini tiosulfat. Lalu ambil HCl-nya juga 10 ml. Titrasi telat. Kalau untuk laju reaksi, setiap alat yang sudah dibahan dipakai untuk satu bahan, jangan dipakai buat yang lain. Takutnya kenapa? Kalau nanti misalnya sudah dipakai untuk HCl, kamu pakai untuk tiosulfat, sudah terjadi reaksi dulu di sini. Kalian nggak bisa ngukur waktunya. Waktu di sini kan nggak kalian ukur. Sama aja kalian udah rusak. Ambil 10 mili juga. Campur. Ditunggu sampai tanda silangnya tidak kelihatan, ya. Kita ambil tiosulfatnya 10 ml tiosulfat, lalu kalian letakkan di dalam beker gelas, dipanaskan sampai kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Berarti kalau tadi awal 27, dipanaskan sampai 37. Saat memanaskan, ini termometer mengukur suhu dari apinya. Kita kan mengukur suhu larutan, berarti harus melayang. Kalau termometer